Halo semuanya, balik lagi di channel Lucky Droni. Di video kali ini kita akan kembali membahas perencanaan pembangunan tol yang ada di Indonesia. Ya, kalau di video sebelumnya mungkin teman-teman sudah ada yang menyaksikan, kita sudah membahas ya rencana pembangunan jalan tol yang ada di Provinsi Jawa Barat melalui RTRW untuk tahun 2022 sampai dengan 2042 Provinsi Jawa Barat. Nah, di video kali ini kita akan bergeser sedikit ke arah barat ya, provinsi sebelahnya yaitu Provinsi Banten, untuk kita mengetahui rencana pembangunan tol yang ada di Provinsi Banten. Nah, mungkin tadi di video awal teman-teman sudah menyaksikan ya rincian ataupun daftar ya tol-tol yang akan dibangun di Provinsi Banten ya, yang akan dihadirkan ada 23 ruas tol ya teman-teman. Rincian tersebut berdasarkan dari rencana tata ruang wilayah Provinsi Banten tahun 2023 sampai dengan 2043 yang ada pada Perda Provinsi Banten nomor 1 tahun 2023. Sebelumnya kita coba lihat dulu ya undang-undangnya ya. Ya, ini dia ya. Rincian ini ada pada Undang-Undang Perda Provinsi Banten nomor 1 tahun 2023 tadi. Nah, ini ada 22 ruas ya, teman-teman di sini. Tapi yang saya cantumkan tadi di awal video ada 23 ruas. Saya tambahkan satu ruas yaitu ruas tol Serpong Balraja karena saya anggap ruas tol itu belum selesai hingga saat ini. Walaupun seksi satunya ditargetkan selesai di tahun ini, tapi seksi 2 dan seksi 3-nya belum selesai ya, teman-teman. Oke, kita coba lihat juga ya peta jaringan jalan tol berdasarkan rencana tata ruang wilayah Banten tahun 2023 sampai dengan 2043. Nah, ini dia ya. Ini adalah jaringan jalan tol berdasarkan RTRW Banten yang terbaru. Nah, pembahasan video kali ini kita mengacu dari jaringan jalan tol ini. Kita coba bahas semuanya dari 23 ruas tol yang akan dihadirkan ya ataupun terbentuk di Provinsi Banten. Seperti biasa, jaringan tol yang ada di RTRW ini sudah saya sesuaikan di peta Google Earth yang biasa saya gunakan untuk membahas jaringan jalan tol. Oke, kita langsung mulai aja ya pembahasan kali ini untuk membahas jaringan jalan tol yang ada di Provinsi Banten. Oke, sebelumnya saya infokan dulu ya teman-teman, seperti pembahasan video sebelumnya yaitu rencana pembangunan tol di Jawa Barat. Itu sebetulnya rincian ataupun daftar jalan tol yang kita sudah bahas di video sebelumnya itu sudah pernah saya singgung, yaitu dalam pembahasan 6.300 km jalan tol yang akan dihadirkan di Pulau Jawa, yang merupakan rencana besar 18.000 km yang akan dihadirkan di Indonesia. Nah, sama seperti video sebelumnya, di video kali ini kita juga akan melihat ya rencana-rencana jalan tol yang sebetulnya sudah ada di rencana besar 6.300 km itu dan sudah mulai dimasukkan di rencana tata ruang wilayah di masing-masing setiap daerah. Nah, kali ini kita baru membahas Jawa Barat dan Banten. Dan nampaknya memang sudah sedikit demi sedikit gitu ya, sudah mulai dimasukkan dalam rencana tata ruang wilayah setiap daerah masing-masing. Nah, kita akan mengacu rentang waktu ya pembahasan kali ini dari yang ada pada rencana besar 6.300 km, yaitu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2049. Nah, di video kali ini kita akan membahas untuk tahun 2020 sampai dengan 2024 berdasarkan rencana besar 6.300 km yang akan dibangun di Pulau Jawa. Nah, itu ada ruas tol apa saja ya yang ada pada RTRW Banten ini. Kita coba simak ya teman-teman. Pertama itu ada ruas tol Cengkareng Batu Ceper Kunciran yang tergabung dalam jaringan tol Jor 2. Di sini ya teman-teman, dari Junction Benda sampai dengan Kunciran. Ruas tol ini memiliki panjang 14,19 km, sudah beroperasi dari April 2021 kemarin. Jadi ini adalah salah satu ruas tol yang direncanakan dalam RTRW Banten yang sudah beroperasi ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum mengetahui, bisa cobain ruas tol ini. Ini adalah ruas tol baru yang menjadi koneksi dengan Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian yang kedua ada ruas tol Serpong Cinere ya, yang tergabung juga dalam ruas tol Jor 2. Ada di sini ya teman-teman ya, dari Serpong sampai dengan Cinere di titik ini ya, yang ada pada gerbang tol Limo. Tapi yang baru beroperasi itu baru seksi satunya dari Serpong sampai dengan Pamulang. Yang seksi duanya Pamulang sampai dengan Cinere masih menunggu untuk gerbang tol Limo ini ya, yang warna kuning ini bisa selesai konstruksinya. Nampaknya di Agustus sudah mulai selesai nih seharusnya ya. Jadi ruas tol Serpong Cinere ini full di tahun ini ataupun tepatnya bulan depan mungkin ya bisa beroperasi penuh. Kemudian ruas tol ketiga ada ruas tol Serang Panimbang ya. Ruas tol Serang Panimbang ada di sisi sebelah sini. Ruas tol Serang Panimbang ini memiliki total panjang 83,67 km yang sudah beroperasi dari Walantaka sampai dengan Rangkas Bitung ya. Tapi ruas tol ini dari seksi 2 sampai dengan seksi 3-nya masih terus dikejar untuk proses konstruksinya ya teman-teman. Dari Rangkas Bitung sampai dengan Cileles itu merupakan seksi 2, kemudian dari Cileles sampai dengan Panimbang itu merupakan seksi 3.
Ya, ruas tol Serang Panimbang ini sendiri sebetulnya ditargetkan selesai di tahun 2024. Makanya ini masuk dalam rentang waktu 2020 sampai dengan 2024. Kalau saya perhatikan untuk yang seksi 2 dari Rangkas Bitung sampai dengan Cileles terus dikejar nih proses konstruksinya ya. Kalau diperhatikan dari teman-teman YouTuber yang lebih sering meliput perkembangan dari progres tol Serang Panimbang ini. Tapi yang untuk yang seksi 3 dari Cileles sampai dengan Panimbang nampaknya masih terus mengejar untuk progres pembebasan lahannya ya. Apakah sudah mulai ada kegiatan konstruksi buat teman-teman yang di sekitar Serang Panimbang ini ya? Bisa tulis di kolom komentar. Oke, tol berikutnya itu ada ruas tol Serpong Balaraja seksi 1 ya. Seksi 1 yaitu dari Serpong sampai dengan Legok ya. Sampai dengan Legok di sini ya, yang ditargetkan di tahun ini untuk bisa selesai. Makanya masuk dalam rentang waktu 2020 sampai dengan 2024. Kita lihat nih, apakah di September benar-benar bisa tersambung ya? Dari Serpong di titik ini, ya di Rawabuntu sampai dengan Legok, kita saksikan sama-sama. Oke, itu dia ya, 4 ruas tol ya yang memang sudah bisa beroperasi ataupun masih dalam proses konstruksi untuk rentang waktu 2020 sampai dengan 2024. Oke, berikutnya kita akan masuk rentang waktu 2025 sampai dengan 2029 ya. Itu ada pembangunan tol Serpong Balaraja juga ya, untuk yang seksi 2 sampai dengan seksi 3. Ya, mungkin teman-teman sudah melihat nih ya, akan perbedaan garis ya, ada warna biru dan warna kuning. Ini sudah sempat saya janjikan untuk kita bahas ya, karena memang di seksi 2 dan seksi 3 itu memang ada perubahan trase. Tapi kalau saya perhatikan dari RT RW Banten pun, ini nampaknya perubahan trasenya nggak jauh beda. Dan wilayah-wilayah yang dilaluinya juga tidak ada penambahan ataupun pengurangan. Nah, nanti ini saya akan coba bahas secara spesifik ya, buat teman-teman yang mungkin penasaran akan perkembangan pembangunan tol dari Serpong Balaraja ini ya. Seksi 2 sampai dengan seksi 3 ini memiliki total panjang sekitar 28,5 km ya teman-teman. Oke, kemudian kita ke ruas tol berikutnya, yaitu ada ruas tol Semanan Balaraja. Ini juga ruas tol Semanan Balaraja yang banyak banget ditanyain ya, bagaimana perkembangannya, apakah lelangnya sudah selesai, pembebasan lahannya bagaimana. Kita tunggu dulu ya perkembangan yang terbarunya ya teman-teman. Ini adalah ruas tol Semanan Balaraja yang mungkin bisa dikatakan masuk dalam jaringan Jor 3 juga ya, membelah Kabupaten Tangerang ya, dari Barat Jakarta mengarah ke Kabupaten Tangerang. Dan ini membentang dari Semanan ya sampai dengan Balaraja. Ini merupakan titik sambung juga dengan tol Kamaltruk Nagarajek yang membuat dari Bandara Soekarno-Hatta bisa nyambung terus sampai dengan Balaraja. Ruas tol Semanan Balaraja ini memiliki total panjang sekitar 32,3 km ya, yang masuk dalam rentang waktu perencanaan pembangunan tol tahun 2025 sampai dengan 2029 berdasarkan rencana besar 6.300 km yang akan dibangun di Pulau Jawa ya teman-teman. Untuk ruas tol Semanan Balaraja ini sendiri pun saya nampaknya akan bahas lagi ya untuk rencana jalur ataupun trase pembangunannya. Ini saya sudah sesuaikan jalurnya dengan RT RW Banten ya. Nampaknya nggak jauh beda dengan yang pernah saya bahas sebelumnya, tapi kan yang saya bahas sebelumnya itu hanya berupa garis-garis aja ya. Nah, ini kita coba telusuri lebih jelasnya lagi ya, daerah ataupun wilayah mana yang akan dilalui ruas tol Semanan Balaraja ini. Oke, berikutnya ada ruas tol Jatimulya atau Sepatan Timur Bandara Soekarno-Hatta. Nah, ini juga merupakan koneksi baru juga nih, yang akan menjadi koneksi baru di Bandara Soekarno-Hatta ya, dari Sepatan Timur di wilayah sekitar Jatimulya langsung masuk ke area Bandara Soekarno-Hatta, terkoneksi dengan ruas tol Jor 2 seharusnya, dengan ruas tol Kunciran Cengkareng ini teman-teman. Kalau dari perencanaannya terlihat seperti itu ya. Ini juga apakah menarik dibahas ya buat teman-teman di sekitar Jatimulya, Sepatan Timur ya, yang ada perencanaan pembangunan jalan tol di sekitar Sepatan ya. Apakah menarik dibahas? Bisa tulis di kolom komentar. Ruas tol ini memiliki panjang sekitar 12,5 km. Dan di ruas tol berikutnya ada koneksi juga ya, yaitu dari Kohot ya. Kohot ya, koneksi dengan ruas tol Kamaltruk Nagarajek, menyeberang ke arah selatan mengarah ke Lebakwangi ya. Dan ada koneksi juga dengan ruas tol yang tadi, yaitu Jatimulya Bandara Soekarno-Hatta. Ruas tol ini juga banyak banget dari teman-teman yang nanya ini, apakah ini jadi dibangun atau enggak. Dan ternyata di update yang terbaru masih masuk ya teman-teman dari RT RW Provinsi Banten untuk rencana pembangunan infrastruktur jalan tol untuk tahun 2023 sampai dengan 2043. Nah, ruas tol ini memiliki total panjang sekitar 13,35 km. Nah, rasanya ruas tol ini juga bisa menjadi jaringan jalan tol Jor 3 juga. Kenapa bisa begitu? Nanti saya coba jelaskan di akhir video ya. Untuk ruas tol Kohot sampai dengan Lebakwangi ini. Oke, kemudian ruas tol berikutnya ada rencana pembangunan Tomang Pluit Bandara Soekarno-Hatta, yaitu ruas tol elevated. Dari mana? Dari Tomang teman-teman, dari Tomang Jakarta ya, dari Tomang Jakarta sampai dengan ke arah Pluit
kemudian ke arah Bandara Soekarno-Hatta. Di mana tepatnya? Di sini, teman-teman. Jadi nanti di Tomang sampai dengan ke Pluit, ini junction Pluit, terus mengarah ke ruas tol Sediatmo, sampai dengan ke arah bandara, itu nanti akan dibangun jalan tol yang sifatnya elevated ya. Posisinya ada di mana? Kira-kira ada di sisi sebelah kiri. Dan ruas tol ini langsung masuk ke arah ataupun ke area Bandara Soekarno-Hatta. Jadi langsung turun nih ke arah jalan di sekitar sini, teman-teman. Nanti kita coba bahas ya secara spesifik ya dari trase ataupun jalur pembangunan ruas tol ini. Ruas tol ini memiliki total panjang sekitar 19 km, teman-teman ya. Nah, kemudian ruas tol berikutnya ada ruas tol elevated lainnya, yaitu dari Cikunir sampai dengan Karawaci. Ya, Cikunir di mana? Cikunir Bekasi, teman-teman. Jadi Cikunir Bekasi ini akan direncanakan memiliki tol elevated mengarah ke arah Tangerang. Tol elevated yang cukup jauh kalau saya rasa ya. Dan ini merupakan pemecah kepadatan yang sangat membantu kalau misalkan ruas tol ini benar-benar dibangun ya. Dari Cikunir ini ya, teman-teman, nyusurin tol Japek ya, tol Jakarta Cikampek, kemudian masuk ke ruas tol dalam kota ya, dan pecah di Tomang di sini ya, kemudian masuk ke arah tol Tangerang Jakarta. Dan ruas tol elevated ini akan berakhir di sekitar gerbang tol ataupun simpang susun Tangerang ya, teman-teman. Bukan di gerbang tol Karawaci, tapi kalau dari perencanaannya kalau saya perhatikan itu akan berakhir di gerbang tol Tangerang, simpang susun Tangerang. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang udah menyaksikan nih ya rencana dari pembangunan MRT ya. Pembangunan MRT yang sudah pernah saya bahas itu berada posisinya ada di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri dari arah Tangerang pembangunannya. Nah, kalau pembangunan tol elevated Cikunir Karawaci ini ada di sebelah kanan, teman-teman. Ada di sebelah kanannya kalau dari perencanaan RT/RW Provinsi Banten. Jadi itu kalau saya bisa bayangkan ya, pembangunan dari ruas tol Cikunir Karawaci ini ya, yang bersifat elevated ini nanti kayak elevated Japek ya, tol MBZ itu ya, teman-teman. Kiri kanannya ada pembangunan jalan gitu ya. Kalau MBZ kan ada di tengah, tapi kalau yang di ruas tol Cikunir Karawaci ini mungkin ada di sebelah kiri. Nah, apakah mungkin dibangun di tengah? Saya juga kurang tahu ya. Nanti kita lihat perkembangannya lagi ya, teman-teman. Tapi kalau lihat dari rencana tata ruang wilayah Banten, posisinya seperti itu tuh. Cikunir Karawaci ya, tol Cikunir Karawaci itu ada di sisi sebelah kanan ya. Sebelah kanan tol Jakarta Tangerang ya, teman-teman. Kemudian dari arah Tangerang pastinya. Kemudian MRT itu dibangun di sisi sebelah kiri ya, dari arah Tangerang menuju Jakarta. Jadi benar-benar kiri kanan tuh akan ada pembangunan elevated gitu ya. Oke, kita ke ruas tol berikutnya, itu ada ruas tol Bogor Serpong via Parung ya, Jor 3 di sini ya, teman-teman. Yang udah saya bahas juga, buat teman-teman yang belum menyaksikan bisa cek videonya di channel ini sudah saya bahas jalur ataupun trase pembangunan tolnya. Oke, berarti ada 8 ruas tol ya yang menjadi rencana pembangunan untuk rentang waktu 2025 sampai dengan 2029. Ya, tapi salah satunya Serpong Balaraja itu tadi sudah dijadikan satu ya, tadi sama yang sebelumnya ya. Jadi kita anggap satu lah ya. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam perencanaan pembangunan tol 2030 sampai dengan 2034 yang ada pada RT/RW Provinsi Banten ini. Ada ruas tol Pasar Jumat Parung ya, teman-teman. Nah, di sini ya. Ruas tol Pasar Jumat Parung yang direncanakan akan dibangun. Tapi untuk bagian Banten sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Hanya dari sini sampai sini doang ya. Ini yang putih-putih ini kan batas wilayah administrasi antara Banten dan Jawa Barat ya, teman-teman. Sisanya itu masuk wilayah Jawa Barat yang sudah saya sempat singgung juga di video sebelumnya dari perencanaan RT/RW Provinsi Jawa Barat. Ya, untuk 2030 sampai dengan 2034 yang masuk dalam RT/RW Banten hanya ada Pasar Jumat Parung ini, teman-teman. Oke, kita ke ruas tol berikutnya lagi ya. Itu ada ruas tol Cilegon Bojonegara ya, di sisi sebelah barat Provinsi Banten. Ya, paling ujung nih di sini ya, teman-teman, dekat Pulau Panjang ya, teman-teman. Di sini juga akan direncanakan dibangun ruas tol Cilegon Bojonegara dengan total panjang sekitar 12 km ya, terkoneksi dengan tol Tangerang Merak ya di titik ini ya. Dan ini masuk dalam rentang waktu 2035 sampai dengan 2039. Nah, kemudian ruas tol berikutnya itu ada ruas tol Bitung Serpong ya. Di sini ya, teman-teman, Bitung Serpong ya. Koneksi dengan ruas tol Jakarta Tangerang ya di Bitung, kemudian mengarah ke Legok, teman-teman, dengan ruas tol Jor 3 dan ruas tol Serpong Balaraja dengan total panjang sekitar 13
km ya, yang masuk dalam rentang waktu pembangunan 2035 sampai dengan 2039. Kemudian ruas tol berikutnya ada ruas tol Cileles, Maja, Rangkas Bitung. Nah, ini dia juga yang cukup banyak ditanya juga nih sama teman-teman. Coba dong Bang bahas Cileles, Maja, Rangkas Bitung. Ya, next video ya kita coba bahas ya. Trase ataupun jalur pembangunannya. Ini koneksinya dari Cileles ya, dari ruas tol Serpong Baraja mengarah ke barat, mengarah ke Rangkas Bitung, terkoneksi dengan ruas tol Serang Panimbang ya, seksi 1 dari Serang sampai dengan Rangkas Bitung. Nah, ini memiliki total panjang sekitar 34 km ya. Dan ini menjadi rentang waktu perencanaan pembangunan dari 2035 sampai dengan 2039. Berarti ada 3 ruas tol ya, teman-teman, untuk rentang waktu perencanaan pembangunan di tahun 2035 sampai dengan 2039. Oke, kita ke rentang waktu berikutnya, yaitu tahun 2040 sampai dengan 2044. Pertama ada ruas tol Tangerang Ancol Timur yang masuk dalam proyek NCICD ya, yang ini ya teman-teman, dari Ancol Timur sampai dengan ke arah Tangerang ya. Nah, ini sebetulnya saya belum mendapatkan referensi trasenya yang lebih spesifik karena di RTRW pun itu belum ada teman-teman ya. Tapi kalau saya perkirakan dari trase-trase yang sempat beredar di internet, bentukannya seperti memang akan dijadikan tanggulnya Jakarta teman-teman, dari Cilincing sebetulnya ya sampai dengan ke arah Tangerang. Jadi bentuknya memang seperti akan dijadikan tanggul juga, tanggul laut Jakarta ya. Dan ini memiliki total panjang dari Ancol Timur sampai dengan Tangerang itu sepanjang 20 km yang masuk dalam perencanaan 2040 sampai dengan 2044. Masih lama ya. Oke, kita ke ruas tol berikutnya, yaitu ruas tol Batu Ceper Bitung ya. Yang mana? Yang ini ya teman-teman ya. Dari Bitung ya, dari ruas tol Serpong Bitung nyambung lagi ya teman-teman, dari Bitung ke arah Lebak Wangi ya. Ke arah Lebak Wangi terkoneksi dengan ruas tol Semarang Baraja. Ya, ruas tol ini memiliki panjang 11 km ya, 11 km yang tergabung dalam perencanaan pembangunan 2040 sampai dengan 2044. Nah, ini yang saya katakan ya, ini merupakan masuk juga seharusnya dalam jaringan JOR 3 ya teman-teman. Nanti di akhir video saya coba gambarkan lebih jelas lagi ya teman-teman. Oke, berikutnya ada perencanaan pembangunan Panimbang Ujung Kulon ya, di sisi sebelah barat lagi ya. Panimbang Ujung Kulon ya, dari Panimbang ruas tol Serang Panimbang ini akan direncanakan dilanjutkan sampai dengan Ujung Kulon di titik ini ya, di sekitar sini ya teman-teman, dengan total panjang sekitar 26 km. Nah, kemudian dari ruas tol Panimbang Ujung Kulon ada rencana Rangkas Bitung Merak ya. Rangkas Bitung Merak ya, dari Rangkas Bitung pembangunan tol Serang Panimbang di titik ini ya, kemudian dari rencana pembangunan Cileles Maja Rangkas Bitung dilanjutkan dari Rangkas Bitung mengarah ke Merak di sini teman-teman ya. Jadi luar biasa nih ya, kalau saya perhatikan dari gambaran besar rencana pembangunan tol di sekitar Banten ini, teman-teman yang nantinya dari arah Bogor ya, dari Bogor sekitarnya mau ke arah Merak, punya jaringan ataupun koneksi jaringan jalan tol yang baru. Seharusnya kalau ini tol ada ya, udah nggak perlu lagi lewat ruas tol Jakarta Tangerang Merak yang udah macet, pasti udah padatnya ampun-ampun deh ya, untuk mengarah ke arah sekitar Cilegon ataupun Merak. Oke, kemudian ruas tol berikutnya ya, masih menyambung dari ruas tol Rangkas Bitung Merak, yaitu ada ruas tol Serang Anyer ya, yang ini ya teman-teman, percabangan dari ruas tol Rangkas Bitung Merak ya. Jadi dari teman-teman dari Bogor nantinya mau ke arah Anyer, kalau ruas tol ini benar-benar bisa dibangun, wah bisa jadi jauh lebih cepat banget ya. Ruas tol ini memiliki total panjang 11 km ya, dari Serang ini sampai dengan Anyer di titik ini. Oke, jadi untuk rentang perencanaan pembangunan tol dari tahun 2040 sampai dengan 2044 ada 5 ruas tol ya teman-teman. Oke, kita ke ruas tol yang berikutnya, yaitu ruas tol Ujung Kulon ya. Ujung Kulon di sini ya teman-teman, sampai dengan Pelabuhan Ratu di sini teman-teman. Nah, sebetulnya ruas tol Ujung Kulon Pelabuhan Ratu ini masuk dalam usulan teman-teman dalam RTRW Provinsi Banten. Tapi di perencanaan 6.300 km jalan tol yang akan dibangun di Pulau Jawa, ini memang sudah ada ya. Ruas tol ini memiliki total panjang 110 km yang masuk dalam rentang pembangunan, yaitu di tahun 2045 sampai dengan 2049. Masih lama banget ya, karena memang traffic di sekitar jalan selatan Pulau Jawa ini masih minim ya teman-teman. Apakah benar-benar bisa dibangun ya? Kalau benar-benar bisa dibangun sih, karena memang akses jalan di sekitar sini arterinya juga banyak belikaliku gitu ya. Tapi kalau dengan jalan tol seharusnya bisa jauh lebih cepat ya, karena jalannya
tidak banyak lika-likunya ya, tapi kita lihat nanti kebutuhan kedepannya apakah urgensinya ada untuk dibangun ruas tol ujung kulon Pelabuhan Ratu ini. Kita lihat nanti perkembangannya sama-sama. Oke, untuk ruas tol yang masuk dalam 6.300 km jalan tol yang akan dibangun di Pulau Jawa yang sudah masuk dalam RT RW Provinsi Banten, hanya itu aja teman-teman. Nah mungkin teman-teman udah ada yang lihat nih, kok warna ungunya nggak dibahas ya? Kok nggak dibahas bang warna ungunya? Ya warna ungu ini merupakan salah satu ruas tol usulan ya. Ruas tol usulan dari RT RW Provinsi Banten yang tidak ada di rencana 6.300 km jalan tol yang akan dibangun di Pulau Jawa. Nah ini saya coba infokan juga ya teman-teman. Di sisi sebelah sini ya, ini ada rencana mau Kronjo Tanara Tirtayasa Kasemen Serang Cilegon. Yang ungu ini ya teman-teman, ini direncanakan koneksi dengan ruas tol Kamal Teluk Naga Rajek ya di Mauk teman-teman. Dan ini mengarah ke arah Banten ya, ke arah Banten, ke arah barat, ke arah Cilegon dan Serang. Jadi ada cabang antara Cilegon dan Serang. Untuk panjang ruas tol ini saya pun belum mengetahuinya karena memang ruas tol ini masih dalam bentuk usulan ya teman-teman. Kita lihat nih apakah benar-benar akan direalisasikan dan apakah sudah ada urgensinya untuk dibangun ruas tol di sisi sebelah sini ya teman-teman. Kemudian yang warna ungu ya, garis ataupun trase yang sebelah barat ini ada rencana usulan juga, yaitu rencana tol Cilegon Anyer Carita Labuan Panimbang ya, yang akan memang menyusuri jalan arteri di sisi sebelah paling barat Pulau Jawa teman-teman, dari Cilegon ya sampai dengan ke arah Panimbang, terkoneksi dengan ruas tol Serang Panimbang ya. Ini juga apakah menurut teman-teman ada urgensinya untuk dibangun ruas tol di sisi sebelah barat? Teman-teman yang di sekitar sini bisa tulis di kolom komentar ya, bagaimana situasi teman-teman di sekitar wilayah Labuan ya, mungkin ya Carita, Anyer, apakah jalannya sudah diharuskan untuk punya akses baru atau seperti apa, bisa tulis di kolom komentar. Nah sebenarnya ada satu lagi teman-teman ya, rencana usulan dari RT RW Provinsi Banten tahun 2023 sampai dengan tahun 2043, yaitu rencana pembangunan tol dari Cikulur ya ataupun Cileles ya, antara dua ini ya teman-teman, untuk bisa mengarah ke arah wilayah Bayah ya di sekitar sini ataupun Sawarna ya. Nah sebetulnya ada tuh perencanaan itu ya teman-teman, tapi saya belum garisin aja nih. Nah ini kalau benar ada sih dan bisa dibangun, waduh ini benar-benar akan membantu sekali ya wilayah di sekitar selatan Pulau Jawa ini untuk mengarah ke arah utara Pulau Jawa, jadi jauh lebih cepat. Yang mungkin sampai saat ini mungkin menggunakan jalan arteri di sekitar sini mungkin ya. Ya kalau saya bisa melihat itu jalan arteri yang paling memungkinkan ya yang di sekitar sini. Mungkin ini jalan, merupakan jalan provinsi ataupun jalan kabupaten ya, yang bisa mengakses ke arah Rangkas Bitung ataupun ke arah utara Pulau Jawa. Ya seperti yang tadi saya sempat singgung ya teman-teman, untuk rangkaian Jor 3 ya, untuk ruas tol Lebak Wangi, Kohot, kemudian Lebak Wangi, Bitung, sampai dengan Serpong ya. Seperti yang saya sudah sempat singgung juga di update progres tol Serpong Baraja, bahwasanya di Legok ini merupakan titik yang membuat tol Jor 3 ya, ataupun jaringan tol Jor 3 bisa melingkar penuh. Teman-teman bisa saksikan di sini, bisa gambarkan ya. Dari Kohot ya, mengarah terus ke arah Lebak Wangi, ya kemudian ke arah Bitung, ke arah Legok, kemudian ke arah Salabenda, kemudian melewati Bor, melewati ruas tol Sentul Karawang, kemudian dari Marka Jaya ataupun Karawang Barat mengarah ke Babelan. Jadi lebih sempurna ya jaringan jalan tol Jor 3-nya, makanya itu saya katakan seharusnya ruas tol Kohot ataupun Lebak Wangi, Lebak Wangi Bitung ataupun Bitung sampai dengan Serpong ini seharusnya masuk ke dalam rangkaian jaringan Jor 3 ya. Jadi memang Jor 3 ini akan lebih sempurna dengan kehadiran ruas tol ini, tapi memang di dalam perencanaannya akan dieksekusi lebih lama ya teman-teman. Kalau tadi kita lihat dari tahun rencana pembangunannya, yang paling difokuskan sampai hari ini adalah rencana pembangunan Jor 3, yaitu Kamal Teluk Naga Rajek ini dan Semanan Balaraja dan ruas tol Serpong Balaraja. Oke, videonya sampai di sini dulu ya. Mungkin bisa menjadi manfaat buat teman-teman akan gambaran rencana besar jaringan jalan tol yang akan terbentuk di Banten. Mungkin ada teman-teman diantaranya melihat ya dari 23 ruas ini apakah ada yang menarik untuk dibahas secara spesifik. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar, bang coba bahas ruas tol ini dong ya, atau ruas tol yang mana gitu ya. Saya nanti akan coba tampung dan mana yang paling banyak diminati untuk dibahas, kita akan coba bahas.
Oke, paling videonya sampai di sini dulu. Mungkin next video kita akan coba lihat rencana pembangunan provinsi lainnya ataupun wilayah lainnya, mungkin Jawa Tengah ataupun Jawa Timur. Semoga kita bisa bahas lagi ya. Buat teman-teman yang menyukai mengikuti perkembangan pembangunan jalan tol di Indonesia, bisa klik subscribe, like, komen, ataupun share buat teman-teman di luar sana yang belum mengetahuinya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.